Sebuah video yang memperlihatkan percakapan antara pelayan restoran dengan salah seorang pengunjung viral di media sosial baru-baru ini. Aksi pengunjung dikecam warganet karena dinilai mempermainkan pramusaji restoran yang tak bisa membuka botol minuman. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @ferialjabri23 pada Minggu, tanggal 28 Februari tahun 2021, tampak seorang pelayan restoran sedang berusaha sekuat tenaga membuka botol minuman. Seorang wanita yang diduga merupakan pengunjung restoran terdengar menyampaikan beberapa kalimat pada pelayan restoran. Wanita tersebut berkata akan memberi uang Rp50.000 jika pelayan restoran berhasil membuka botol. Dalam keterangan yang tertulis di video, disebutkan bahwa botol tersebut merupakan botol kedua yang tidak bisa dibuka. Ketika pelayan restoran hendak mengambil botol lain yang bisa dibuka, wanita tersebut malah membatalkan pesanan. Gak bisa saya. Mbak, buka, saya kasih Rp50.000 kontan di botol yang kedua. Dari sananya, Bu Sari. Hah? Dari sananya. Ya, terus Mbak, jangan kalah Mbak, terus. Semangat Mbak, semangat. Masalah duitnya memang nggak bisa ini. Hah? Gitu, terus Mbak. Gak apa-apa, ini minta ganti kan? Hah? Ganti. Nggak, cancel aja udah kenyang. Nggak jadi. Setelah video tersebut viral, perempuan tersebut membuat klarifikasi. Assalamualaikum, nanti ini mau klarifikasi ya. Jadi kejadian botol aqua itu sebenarnya itu adalah murni konten. Jadi kejadiannya kayak gini sebenarnya. Kan kita beli aqua tuh, minuman aqua, tutupnya dol. Kita bilang sama mbaknya, mbak ini gak bisa dibuka nih tutupnya dol. Oh iya bu, gak apa-apa, kita tuker ya. Oh iya bu, sekalian ini kan udah jam setengah 10. Seharusnya kita jam 9 itu udah last order dan gak bisa order lagi. Nah ini udah jam setengah 10. Jadi kita udah gak bisa order makanan ya bu, udah gak bisa nginput lagi. Oh iya mbak, gak apa-apa, karena selama corona ini jam 10 itu orang udah gak ada, mesti keluar semua dari kafenya. Oh ya udah mbak, gak apa-apa, kita minta bilnya. Oke, mbaknya dateng dong, sekalian bawa botol aqua yang baru sama bilnya. Nah kita depan mbaknya buka, mbak ini gak bisa juga mbak, sambil ketawa-ketawa ini dol. Ya jadi gimana bu, gak apa-apa mbak, cancel aja. Oh ya udah bentar ya bu, saya input dulu, saya ganti dulu bilnya. Iya, nah sambil nungguin bil yang baru tuh kita main, karena memang gak bisa dibuka. Kita main, ayo siapa yang bisa buka kasih 50.000. Kan lihat kan di tangan mbaknya ada mesin edisi kan. Ya udah pas mbaknya datang kita bilang, ayo mbak kita mau bikin konten nih, kita bikin konten yuk mbak. Saya bilang, ya mbak bisa gak bukanya, kalau bisa saya kasih 50.000. Mbaknya mau, mbaknya coba usaha buka kan. Makanya mbaknya bilang, ini mau bukan masalah uangnya, emang botolnya gak bisa dibuka. Kita bilang, karena memang statusnya mbaknya tahu udah di cancel karena kita bilang konten, mbaknya bilang, jadi gimana bu, mau ditukar aja, ibu mau tukar? Enggak mbak, cancel aja. Aku bilang gitu, karena memang itu tuh murni konten dan memang statusnya memang udah gak bisa nginput. Statusnya juga kita harus keluar karena itu udah jam setengah 10 lewat dan jam 10 tuh udah gak boleh ada orang lagi di dalam. Jadi kalau anti salah, anti minta maaf ya.